Hai, welcome back to XTR channel. Hari ini kita ada satu barang untuk unbox. Apa barang ni ya? Tengok ah. Wow, Mi Watch Lite guys. Mi Watch Lite. Diorang baru launch saja ya. Okay, kita koyak tu. Koyak kuat sikit. Pisau hilang pula. Sabar eh. Hantaran dia agak lambat sikit lah. Sebab dia guna Lal Express untuk delivery. Bukan pos laju, bukan cek nanti. So, standard delivery tu untuk dalam seminggu paling cepat 4 hari. Okay, dalam ni dia ada kotak dia. Ha, kotak dia berwarna hitam eh. Black eh, black. Right. Kat sini ada dia tertulis function dia. Yang penting ada built-in GPS kat situ. Okay. Multiple fitness mode. Kalau korang suka bersukan, ha, sini ada banyak function juga. Heart rate monitoring 1.4 inch colorful HD touchscreen. Okay, screen auto brightness. Alright, kita copykan dia. Ya, kita buka. Itu dia. Itu yang dicari-cari. Mi Watch Lite black color. Dia ada dua color je. Satu lagi warna apa, gold kot. If I'm not mistaken, ada pickup Malaysia dia masuk warna hitam je. Okey. Kita cabut dulu. Ha, macam mana nak cabut ni? Ha. Mana nak tarik sana? Okay, kita tarik daripada sini, senang sikit. Kita letak dulu. Kita tengok dalam kotak dia ada apa. Okay, aku kalau kau nak tahu sebenarnya aku guna voice over je sebab tak dengar eh. Di sini ada charging cable magnetic. Manual book. Sebenarnya benda ni aku dah beli dekat 10 bulan lah. So nanti aku review apa function dia. Yang ni kita unbox dulu. Dekat sini kemasan dia, getah dia. Buat masa sekarang ni tak ada efek lah. Sebelum ni aku pakai Apple Watch. Dan aku pakai GT2 Pro. Eh, bukan GT2 Pro, GT2. And then Amazfit. Ha, yang Amazfit ni lah masalah sikit dia punya strap dia. Punya strap watch dia, aku tak boleh, allergic dia punya jenis getah dia. Kalau ikutkan yang ni aku dah pakai sebulan tak ada apa-apa efek lah. So Amazfit punya getah aku tak boleh pakai. Aku kena tukar. Tapi aku macam susah agak nak jumpa strap yang aku minat. Okay, getah dia ngamsoy ya. Kita try on dulu. And then kita pair. Macam mana nak pair dia? Ha, dekat sini ada barcode dia. Korang kena scan QR code dia. Ya, ini dia. Senang je. And then dia keluar link. Korang boleh download. Kalau korang guna iPhone tak ada apa-apa masalah untuk download. Dia ada keluar dekat situ, dekat App Store. And then korang download, korang pair je macam biasa. Korang masuk account dia ya. Lepas ni
Sini dah download semua, korang pair, korang masuk korang punya detail semua. Itu je, simple as that guys, tak susah. Tapi screen dia bukan AMOLED lah. Screen dia bukan AMOLED je guys, LCD je, TFT screen. Aku akan beritahu lebih lanjut dekat next video. Right. Itu sahaja review aku. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan share. Share kalau benda ni bagus lah untuk orang lain kan. Kalau korang kata bosan, korang tengok je lah kan. Okay, goodbye. Thank you for watching. Keep supporting me.